Halo guys, selamat pagi. Nah, balik lagi bersama kita Funky Feedback Channel. Nah, kali ini kita nggak bakal mereview, kita nggak bakal test ride. Ya, termasuk test ride nggak sih? Test ride nggak? Test ride, ya. Kita termasuk test ride. Tapi yang di test ride nggak cuma satu. Bisa dilihat? Empat. Sama sana. Kita cek di sana juga ya. Nah, jadi kita kali ini bakal jalan-jalan bareng seluruh keluarga dan tim Van Chris. Kita bakal jalan-jalan ke Situ Bondo Pasir Putih, teman-teman ya. Jadi perjalanan dari Malang ke Situ Bondo ke Pasir Putih. Nah, motor yang dibawa apa aja? Dari sebelah sana ada kameramen nih. Kameramennya dia naik Super Adventure. Super Adventure. Ada kameramen dua, satunya naik Vespa Waterspoon. Nih, biar dilihatin di jalan katanya. Ada di sini ada Vespa 10 tahun anniversary Sprint 150. Ada Heretic Softail. Nih, saya naik ini ya. Ada R90 Urban GS, cukup nyaman karena motornya. Ada Z900, ada versi 250, dan jajaran Harley. Dan yang pasti, Mas Novan kalian tahu kan naik apa? Ya, naik rumah di Raya 1. Mas Novan naik Honda Golding Track, teman-teman ya. Jadi yang roda 3 itu. Sama anaknya boncengan. Nah, anaknya yang cewek bakal ikut kita motoran ke sana boncengan. Nah, buat yang lain gimana Mas? Apa juga boncengan enggak? Kita charter bis. Tuh. Nah, di sana ada bis yang cewek-cewek dan anak-anak semua dia naik bis. Jadi semua tetap ikut dan kita bakal ketemu di Situ Bondo sana. Nah, keseruan apa yang bakal kita lewati hari ini? Tonton video sampai habis. Mungkin klipnya enggak banyak ngomong ya. Mungkin klipnya enggak banyak ngomong, tapi kalian bakal berhasil ngikut di touring ke kita kali ini, oke? Okay? Langsung aja tonton video ini sampai habis. Dah. Ikan teri, ikan tomat yang sebelah kiri kita sikat. Kamera lagi hidup. Kita sekarang sudah sampai di daerah Probolinggo dan Situ Bondo perbatasan. Nah, kita sekarang di sebelum kira-kira 20 kilo sebelum Paiton. Jadi di sana Paiton, sana arah Malang. Nah, perjalanan cukup mantap, lancar meskipun ada beberapa gangguan lah sedikit. Ya biasalah, namanya juga touring ya. Dan alhamdulillah dari 14 motor hanya satu yang trouble, dan yang trouble anehnya Vespa, teman-teman ya. Namanya juga kita nggak tahu di jalan lah problemnya apa. Oke, sekarang kita sudah sampai di rumah makan Handayani. Rumah makan Handayani bisa email lah. Enggak, bercanda. Kita hari ini, kita kali ini mau makan siang bareng semuanya Isoma, dan bisa dilihat editor kita yang satu ini, dia ternyata mampu sampai di sini naik Vespa. Nih, dia sampai sini naik ini. Tuh, motor-motornya di sini semua. Sampai sana, langsung kita masuk. Kita kali ini mau istirahat, sholat, dan makan. Dan ternyata di sini suhunya sama kayak di Malang ya.
kayaknya mataharinya dua di sini. Ya. Sampai di mana nih, Mas? Sampai di sini, rumah makan Handayani. Nah, kita sampai rumah makan Handayani. Kita makan dulu teman-teman ya, oke? Okay? Lihat keseruan makan siang kita. Kita finish. Kita apa pertama? Guys, akhirnya kita sampai di hotel ya kan. Loh. Loh, Mas, ngapain, Mas? Tiba-tiba kita sudah sampai. Sampai di mana ini? Sudah sampai di sana tapi hutan ya. Di hotel hutan tapi di sananya kok keren banget, teman-teman ya. Kenapa kok sepi dan kita sendiri di sini? Karena orang-orang sudah masuk kamar, kita belum masuk kamar. Sepertinya kita tidur di sini, Bro. Iya, Bro, tidur di kolri. Itu lagi bisa. Ini juga bisa, ya terserah nanti mau tidur di mana. Di towing juga bisa tuh, towing. Nah. Oke, teman-teman, lanjut. Habis ini kita mau mandi-mandi dulu, masuk kamar, dibuka, tidur sampai ketemu besok. Enggak lah. Setelah itu kita mandi, kita beres-beres, enggak lah, mandinya nanti aja. Kita bakal main air di pantai, oke? Lanjut keseruan Fun Chris, terus di Pasir Putih. Di video ini sampai habis, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Langsung tonton aja.